Hai, hai, hai. Assalamualaikum, bersama dengan Ajay lagi. So, untuk video kali ni, Ajay nak tunjukkan berkenaan dengan Pro Duo Alza terbaru yang baru lagi dilancarkan. Baru dibuka untuk tempahan pada bulan 6 ni. So, siapa-siapa yang booking Alza untuk bulan 6 Jun 2022 masih layak untuk mendapat pengecualian cukai SST daripada kerajaan. So, Pro Duo hari ini open for booking, masih lagi mengekalkan nama Pro Duo Alza. So untuk model kali ini yang terbaru, terhebat, tercantik, segala-galanya terlah bagi Pro Duo ni. So Pro Duo Alza 1.5 dual VVT-i DCVT. Saksikan. Okey, Ajay nak bercerita berkenaan dengan features dia. Ajay tak nak cerita sangatlah. Features dia memang kita tahu, is a new MPV punya spec. So, new MPV punya spec besar, selesa, hebat, teknologi apa semua. So, itu nanti the next video ataupun nanti boleh check dekat video-video lain lah. So, hari ni Ajay nak cerita berkenaan dengan harga dan warna. Ini yang paling penting. So, siapa-siapa, okey, untuk makluman awal, siapa-siapa yang betul-betul rasa nak beli kereta Pro Duo Alza ataupun apa-apa model selain daripada Alza, so buatlah tempahan sekarang, bulan ini, bulan 6, di mana-mana Pro Duo seluruh semenanjung Malaysia. So buat tempahan, so nanti anda akan dapat harga sekarang, bukan harga yang lepas dah naik nanti. SST dah tak ada tau lepas ni, so last bulan ni. Okey, untuk harga Alza yang terbaru, yang sekarang, yang tanpa SST ni, so Alza, okey, ada 3 model yang yang Pro Duo tawarkan. So ini Alza baru, kalau boleh nampak Ajay tulis kat sini Alza baru. So yang pertama adalah model X. So ini model varian yang paling rendah. So ini entry level untuk Alza. So model X, ada model H dengan ada model AV. So ada 3 model yang Pro Duo tawarkan. Okey, video ni sesuai untuk anda. Kalau memang betul anda nak beli, anda boleh check. So akhir video kita akan tunjuk macam mana cara nak beli dengan cepat. So harga yang Pro Duo tawarkan ini adalah harga before SST, sebelum SST. Untuk model X, harga yang Pro Duo bagi untuk model ni, ini yang paling Ajay rasa paling bagus lah, harga ni RM62,000. So ini harga dia, tapi jangan kena ingat ini harga sebelum termasuk insurans. So kalau okey, ini aja terus kira kan, okey, kalau kata kita dah masuk lebih kurang dalam insurans lebih kurang dalam 2000, so harga dia akan jadi lebih kurang RM64,000. So ini untuk model X. Okey, untuk model H pula, okay, Pro Duo bagi berapa tau? RM68,000. So kalau lah katakan kita masuk dengan insurans dengan takaful, so lebih kurang lah, lebih kurang dia akan jadi lebih kurang dalam RM70,200. Untuk model advance pula, ini untuk model advance. Model advance, Pro Duo bagi harga dia adalah RM75,000. So kalau lah kita dah masukkan dengan insurans takaful apa benda semua, so harga dia lebih kurang dalam RM77,300. Ini Ajay punya estimation. So apa kita nak buat hari ni? Kita nak kirakan bulanan kalau deposit 10%. Alza X 1.5 auto. So harga on the road, kita kira on the road sebelum SST adalah RM64,000. So harga dia RM64,000. So kalau kita letak deposit dalam 10%, so 10% lebih kurang dalam RM6,400. So RM6,400, so tolak RM64,000, tolak RM6,400. So loan akan pergi RM57,600. So katakanlah kita ambil tempoh untuk maksimum lah, biasanya 9 tahun. So 9 tahun dan rate yang kita dapat dengan bank, kita anggarkan 2.9%. So bulanan dia berapa? Bulanan dia berapa tuan-tuan? Bulanan dia adalah RM672. So ini kiraan untuk Alza X 10% down payment sebelum SST. Nanti bulan 7 nanti kita kira harga lain. So ini untuk Ajay bagi panduan kepada kita lah. So plus, of course lah, ini ada plus minus untuk takaful dan insurans. So maybe ada ratus-ratus sikit benda semua kan. Tapi inilah harga anggaran dia. Bagi model Alza H,
Okey, Alza H, harga yang Prodor bagi, ini Ajay terus kira sekali dengan insurans lah. So, sekali dengan insurans. Okey, harga dia adalah RM70,200. Katakanlah kita punya 10% kita adalah RM7,000. So, 10% kita adalah RM7,000. So, bulan loan yang kita akan masukkan ataupun pembiayaan yang kita akan masukkan adalah RM63,000. So, kita anggarkan rate masih sama. Rate adalah 2.9. So, ini plus minus dengan bank. Nanti kita akan check lah. So, bulanan. Bulanan berapa untuk X, untuk H? RM735. So ini dia untuk model H. Okey, untuk Alza Advan, ini adalah model yang dinanti-nantikan ramai. Okey, Ajay bagi A lah, A plus lah. Okey, model ni, okey, harga dia. Harga dia kalau kita kirakan on the road lebih kurang dalam RM77,300. Ini harga sekarang tau. Harga sekarang, booking lah sekarang. Boleh dapat harga murah. So RM77,300. So kita katakanlah kita punya down payment lebih kurang dalam RM7,700. So loan yang akan masuk, okey, ni Ajay tunjuk eh. Nanti boleh screenshot kalau nak tengok. So loan akan masuk RM69,600. So kita budget untuk 9 tahun punya tempoh. So bulanan rate masih sama 2.9, bulanan adalah RM812. So untuk model advance RM812, 7 seater terbaik, ada 360 camera. So sangat hebat, sangat best. So ini dia. Kita boleh tengok, siapa nak screenshot boleh reverse, and then boleh screenshot, tak ada masalah. So minta maaf, tulisan Ajay ini agak ni sikit. Kalau nak penuh nanti boleh email dekat Ajay, Ajay boleh bagi bulanan dia lah. So last nanti Ajay akan hantar bagi email, alamat email. So boleh email dekat Ajay, nombor telefon. So Ajay akan WhatsApp seorang-seorang. Ini dia punya harga dia. Harga dia sama untuk semenanjung Malaysia. So Sabah Sarawak harga dia ada lain sikit, Langkawi pun ada lain sikit. So kita pergi kepada warna yang Prodor tawarkan untuk tiga-tiga model ni. Jom. Okey, hari ni kita nak tunjukkan, kita nak kongsi warna yang Prodor tawarkan. Yang ini samalah. So untuk warna, untuk pengelasan warna, so untuk model X. So ini Alza. So untuk model Alza X, okey, Prodor tawarkan, ini basic color lah, adalah color WO9 ataupun warna putih. So warna putih memang ada. Lepas tu warna silver S28, so silver SILVAR. Okey, lepas tu yang ketiga adalah warna hitam X16. Yang ini dia panggil apa? Elegant Black. Elegant Black. So ini, kalau kata kita nak beli model X yang 672 tadi tu, ini hanya warna yang ada. 1, 2, 3. H ada 5 warna yang ditawarkan oleh Prodor. 1, 2, 3, 4, 5. So macam biasa, WO9 warna putih masih ada untuk semua varian. S28 warna silver masih ada untuk semua varian juga. So ini Ajay tunjuk ya, contoh eh. Okey, nanti Ajay bantah list ni. Kalau siapa-siapa nak list ni boleh WhatsApp dekat Ajay. So okey, lepas tu ada tambahan warna R67. Yang ini adalah warna garnet red. So garnet red ni ada beza. So siapa-siapa yang dah pernah tengok beza garnet red ni ada. And then dua warna baru yang ditawarkan oleh Prodor adalah T35. T35, apa benda ni Jai? Yang ini dia panggil tak pernah cakap aku bertemu vintage brown. Okay, vintage brown. So T35 ini warna baru, ini yang latest punya warna baru dengan elegant blacks. So dengan elegant blacks is X16 elegant black. So ini adalah dua warna baru yang Prodor tawarkan, nampak tak? Okay, sorry tau, 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah model H dan model Advance. So dua model ni sama. So kalau lah kita nak beli H ataupun beli Advance, so ada 5 warna pilihan yang Prodor tawarkan. So banyak Ajay punya customer yang beli warna apa tau? Warna hitam, katanya elegant black. So nanti kita tengok lah, kita saksikan sama-sama lah nanti. So ini adalah pengkelasan warna. So siapa beli X, ada 3 saja, putih, silver dan hitam. So siapa beli H atau Evan, putih, silver, merah, brown dengan hitam.
Okey, sekian dulu video pendek ni. Kereta kami tak ada lagi, kami tak nampak lagi. Kalau ada pun kita tak boleh tunjuk lagi. So hanya Ajay hanya boleh tunjukkan warna dan harga yang ditawarkan buat masa sekarang ni, harga tanpa SST. So jika anda berminat nak beli kereta, Jai dah memang rasalah Jai dah seronok nak belilah Jai apa semua kan, bolehlah pergi hari ni start, hari ni start hari ni, boleh pergi mana-mana Produa Satu Malaysia. So mereka akan terima booking dengan hanya RM100. Nanti saya bagi tu akan minta IC apa benda semua bagi, dan terus booking, terus tunggu kereta 2 ataupun 3 bulan boleh dapatlah insyaAllah. Kalau nak beli kereta dengan Ajay, so boleh emailkan dekat Ajay, ajay.pro2@gmail.com. So boleh emailkan nombor telefon, nanti Ajay akan terus WhatsApp secepat yang mungkin. So boleh beli dengan Ajay, nanti boleh jumpa Ajay. Kalau nak beli dengan Ajay lah, nak beli tak nak beli dengan Ajay pun boleh, tak ada masalah. Beli dengan orang lain pun boleh, no problem. Okey, sekian dulu. Nantikan video majlis pelancaran rasmi. So Produa belum announce lagi, so kita pun tak tahu lagi. Nantilah, tunggulah kereta, baru kita akan review kereta. Cari, bye-bye. Assalamualaikum.